kabar deh? Siap, baik. Lagi mau kemana? Mau ada acara event nanti sore. Wes, asik nih. Lagi ngelap-lap motor nih, coy. Iya, ini kebetulan baru dicuci tadi. Asik. Mau tanya-tanya dulu dong tentang motor. Jelasin sedikit motornya ini motor apa, terus konsepnya apa sih? Jadi ini W175TR, ini konsepnya itu vintage trail, ngambil referensinya dari DM Works. Udah banyak part yang beberapa diganti, kayak ban, mulai dari jok, spion, terus bikin bracket belakang juga. Jadi ini motor udah berapa lama, bro? Aku pakai ini dari 2020. Iya, tahun 2020. Gimana? Nyaman nggak? Pakai ini nyaman banget. Apalagi aku pakai ini buat harian ke kampus, pakai ini buat ngerabas-ngerabas juga masih oke. Okay. Oh, berarti emang daily use ya? Iya, buat daily. Oh, berarti nggak motor manja emang. Iya. Paling jauh kemana, bro? Paling jauh sebenarnya ini belum pernah dipakai keluar kota. Ya paling cuman kayak apa, San Mori tipis-tipis lah, ke Ciwidey kayak gitu paling jauh sih, ke Lembang. Oke. Ini W175TR tahun 2020. Iya. Kita coba yuk cek satu-satu apa sih yang udah diganti nih. Dari depan deh. Oke, ini di sini depan ini aku nambahin visor ya, visor cap. Ini aku beli dari DM Works. Kenapa aku nambahin ini? Soalnya biar kesannya lebih padat, jadi kesan vintage trailnya juga lebih dapat. Kemudian dari stang? Stang ini masih orisinil. Ini orisinil ya? Iya, ini orisinil. Oke. Terus sama spionnya udah ganti sama spion Rizoma aftermarket. Oke, biar lebih simpel ya? Biar lebih simpel. Tetap oke ya? Iya. Dari kaki-kaki? Kaki-kaki juga masih orisinil, shocknya paling udah diganti di ban. Ringnya masih orisinil, tapi bannya pakai King Cross Primax. Ukuran 400. Kaki-kaki masih percaya sama yang orisinil ya? Iya, masih memang 17, tetap, ring 17. Tetap nyaman ya? Iya. Kemudian nih, yang paling kelihatan nih, knalpot. Knalpot. Ini knalpot aku bikin custom sendiri, si lehernya. Meskipun agak ke atas, tapi kita masih enak makanya, masih aman. Kemudian, nah, untuk kenyamanan duduk sendiri nih, jok. Jok, nah, jok ini aku belinya di DM Works. Kenapa aku ganti jok? Soalnya tampilannya lebih slim. Jadi motornya, kan kalau vintage trail tuh agak slim ya. Lebih pas aja gitu kelihatannya. Nah, back rack biar bisa naruh barang, jas hujan di sini bisa. Bentar dulu, bro. Satu lagi nih, mau nanya nih sebelum pergi. Boleh. Ini konsep tadi apa namanya? Ini vintage trail. Vintage trail. Lebih ke old school ya. Iya. Dengan mesin yang masih baru. Dari sektor mesin nih, kira-kira ada kendala nggak sih, bro? Kalau mesin, aku masih bakal pakai bawaannya sih, soalnya aman, aman-aman aja. Enak mesinnya. Ini kalau dilihat-lihat emang dari tadi mesinnya masih oke banget ya, bro ya? Ah iya. Terjaga banget. Iya, soalnya ini sering servis rutin dan pastinya servisnya di dealer resmi Kawasaki. Oke, mantap. Bro, thank you ya udah mampir sama udah review motornya. Siap, hati-hati di jalan. Oke. Kawasaki, let the good times roll.